Okay, saya ada dengar tadi sebab tu saya ada tulis sebab ini saya nak ulaskan fakta lah. Ada satu laporan polis dibuat berkenaan dengan benda ini sebab dikabarkan ada pemimpin pemimpin kerajaan yang pergi ke negara China. Lepas itu dia masuk kelas, kelas di sekolah politik Parti Komunis. So lepas itu ada di post dalam Facebook lah berkenaan dengan hal ini. Saya punya komen tadi saya tulis di Facebook. Saya kata nombor satu memang kita ada hubungan perdagangan dengan negara China. Daripada dulu lagi saya ingat zaman Tun Razak. Tun Razak pun pernah pergi ke negara China melawat. Lepas tu zaman saya dalam kerajaan dulu Tun Najib pun pernah pergi ke negara China dan sebagainya. Cuma bila kita pergi ke negara China, apa? Oh, sangat? Okey. Bila kita pergi ke negara China, kita bincang pasal perdagangan dan ekonomi. Tapi kita tidak pernah pula lah. Ada dengar cerita tak orang kita pergi sana pergi belajar politik daripada Parti Komunis? Saya ingat ni pertama kali kot. Ini diorang ini pergi sana, pergi sekolah. Sekolah politik parti komunis. So bila dia buat begini, nampak mereka tidak sensitif. Lepas tu bila kita tegur, mereka koyak, mereka mula kata, eh dulu orang Perikatan Nasional pun pergi. Tapi saya nak tanya, pemimpin-pemimpin pembangkang yang pergi ke negara China dulu, dia ada pergi sekolah politik tak? Dia pergi belajar pasal indoktrinasi atau ideologi komunis tak? Ada? Tak ada. Tak ada, eh? Itu bezanya. Kalau pergi untuk bincang perdagangan, memanglah China ni, dia ini adalah rakan dagang kita yang besar. So, Dato' Najib pun pernah pergi, Tun Razak pun pernah pergi. Saya ingat banyak kita ni dengan China, tapi yang awak pergi sana nak belajar apa orang kata pengkaderan, masuk kelas pengkaderan komunis tu buat apa eh? Memanglah kita nak belajar ke apa, tapi tak payahlah nak tunjuk sangat. Sebab bila awak tunjuk sangat begitu, maka ini akan apa orang kata macam tidak sensitif kepada kita, pejuang-pejuang kita. Saya itu hari pergi kawasan Gerik dan saya pergi kawasan apa ni di Lenggong. Itu kawasan dulu banyak saya pergi di apa, bila saya solat di situ saya tengok pada kubur-kubur lama di tepi masjid itu, yang mana pejuang-pejuang komunis kita banyak, pejuang-pejuang yang menentang komunis kita banyak dibunuh dan mati. Pegawai awam, anggota-anggota polis, anggota keselamatan kita, kalau kita tengok tragedi di Bukit Kepong, dulu kita lawan komunis ini, kita lawan ideologi komunisme, dia juga bina komunisme ni, dia menentang agama dan sebagainya. So kalau awak pergi sana mewar-warkan dan mengagung-agungkan indoktrinasi komunis, ini pada saya tak sepatutnya. Kita pergi sana berdagang, okey. Pergi sana tunjuk ke orang mengagung-agungkan sekolah politik komunis, itu bukanlah sesuatu yang bijak. Dan bila rakyat tegur, awak terimalah. Jangan bila awak tegur, koyak gabak, lepas tu cakap, eh orang lain pun pergi China. Orang lain pergi China, tapi dia tak pergi belajar sekolah politik Parti Komunis. Dan dia tidak war-warkan. So, terimalah perkara itu. Lagi satu, dan pada masa yang sama, ada sensitiviti berlaku berkenaan dengan hubungan kita dengan China ini. Yang cuma tidak banyak dilaporkan di media. Mungkin macam saya cakap tadi lah, media-media utama ni dia mungkin, yalah saya nak cakap macam mana, dia setengah-setengah ni mungkin dia pun terpaksa kata mencari makan dengan kerajaan ke apa, tak tahulah ya. Saya tak mau tuduh-tuduh, tapi dia tak lapor ke apa ke, ataupun mereka jadi mainstream media yang tiba-tiba menyokong kerajaan dan semua ni. So benda-benda, banyak laporan kita tak dapat. So sensitivitinya begini ya. Sensitivitinya iaitu hubungan kita dengan China, perdagangan, kita nak buat perdagangan. Tetapi di Laut China Selatan itu banyak krisis aktiviti. Dan itu hari pasal ada kebocoran satu maklumat tu baru kita tahu. Negara China telah hantar satu bantahan dan suruh Petronas jangan buat aktiviti di kawasan perairan kita sendiri. Ini yang menjadi masalah.
Lepas itu dia masuk perairan kita dan dia kata hentikan segala aktiviti kita punya Petronas dekat situ. Dan kita pula kata, kerajaan kita kata nak buat diplomatik. Lepas tu dia pakai perkataan undingan. Ini saya tak setuju. Bila orang masuk kita punya tanah, perairan, dia ceroboh, apa awak nak gunding-gunding? Kalau gunding-gunding ni macam kita lemah. Kita kalau orang dah ceroboh tanah kita, nombor satu kita kena bagi bantahan yang tegas dulu. Dia tak semestinya berakhir dengan peperangan. Tapi kita kena bantah lah. Tapi kalau orang dah ceroboh masuk tanah kita, kita kata mari gunding. Itu maksudnya apa benda tu? Itu saya tak setuju. Sebab itu saya kata kita benda ini yang kita kena lihat lah. Kita punya kedaulatan ini kita kena jaga. Sebab negara China ini dia buat claim melalui ada satu benda ni, nama dia 9-line. Nine dash line ini dia ada satu, ada tak dekat sini? Kita tengok sikit. Oh, kena cancel. Okey. Ini. Okey. Malaysia dash line. Cuba tengok ni. Image. Okey. View image. Ini dia tuan-tuan. Ini adalah yang diklaim oleh negara China. Dia klaim ini ada satu sempadan dia ni daripada negara China sampai ke kita punya boundary ini. Dia kat atas ini sampai ke Sarawak pun dia klaim. Dia kata dia punya. So benda ini juga berlaga dengan Filipina, dan Filipina telah bawa di arbitrary di The Hague, dan mahkamah telah membuat keputusan bahawa klaim negara China ini tidak berasas tahun 2016. Tapi bila mahkamah dah buat keputusan begitu, yang kita pula kata kalau ada pertindihan dan sebagainya kita berunding, ini saya tak setujulah. Sebab mahkamah dah buat keputusan, mahkamah terbangsa dah kata buat keputusan yang itu China, negara China tidak ada hak kepada kita punya exclusive economic zone ini. Dia 1,000 kilometer daripada sini, kita cuma 100 kilometer daripada Sarawak. So kita ada hak dekat situ. So maksudnya ini perairan adalah perairan kita, bukan perairan China. So kalau dia masuk perairan kita mengikut keputusan mahkamah, dia bukan lagi ada pertindihan. Maksudnya itu kita punya perairan. So bila kita punya perairan, kita tak perlu unding. Pada saya, kalau saya jadi apa dalam kerajaan buat keputusan, saya kata macam itu saja. Bantahan kita bantah dulu secara tegas. Tapi kalau orang masuk tanah kita, awak terus nak unding, maksudnya itu macam lembik lah pada saya. Ini tidak sepatutnya. Dan mengikut undang-undang antarabangsa, undang-undang perairan antarabangsa, kita ada hak pada exclusive economic zone ini, iaitu sebanyak 200 batu nautika, tak salah saya. 200 batu nautika. 12 batu nautika itu kita punya sovereign hak. Tetapi 200 batu nautika tu kita ada exclusive economic zone dekat situ. So dia tak boleh kacau benda itu. EEZ ni memanglah ada pertindihan, tapi kita ada hak dekat situ. Dia tak boleh kata, China tak boleh kata dia punya dekat situ. Itu telah mendapat keputusan mahkamah. Kalau ada belum dapat keputusan mahkamah, mungkinlah dia kata keputusan bertindih dan sebagainya. Tetapi ini bukanlah ini. Dia telah, China telah pergi ke mahkamah, dengan Filipina telah bawa perkara ini, dan keputusan telah menyertai Filipina. So kalau Filipina pun telah menang, kita, Filipina dekat sini, kita lagi dekat. So apa benda yang kita takut-takut sangat ini? Tak bolehlah orang masuk kita punya perairan, lepas tu kita nak gunding-gunding. Itu saya tak setujulah. Ini satu lagi lah tuan-tuan. Lepas tu okay, ada lagi? Okay, sekarang tengah langsung PRK Mahkota. Okey. Insya-Allah mula sikitlah pasal PRK Mahkota. Okey, pasal PRK Mahkota, pandangan saya itulah, saya ingat
Saya dah cakap, saya dah tulis sebelum ni. Saya kata kelebihan pada Barisan Nasional lah. Sebabnya itu memang kawasan dia. Bila kita pergi Pilihan Raya, nombor satu kita tengok sentimen semasa. Nombor dua kita tengok juga baseline kawasan itu. Kalau kawasan tu dah berpuluh-puluh tahun ataupun daripada dulu sampai sekarang memang kubu kuat atau kawasan sesuatu parti itu, sentimen boleh efek sikit sebanyak. Tapi kalau baseline dia terlampau jauh, susah. Macam saya bertanding di Shah Alam dululah, betul itu kawasan Melayu, tapi baseline dia kan terlampau teruk. Saya masuk situ, dihantar di situ, dia punya apa orang kata majoriti dia sebelum itu, saya kena cover berapa, 30,000 lebih yang majoriti yang mereka dapat sebelum itu. So itu kawasan terhitam-hitam-hitam lah untuk UMNO. So saya telah dihantar ke situ, mungkin untuk dikorbankan ke apa, saya tak tahulah ya tuan-tuan. So bila kita pergi ke kawasan macam itu, macam kita tahu itu kawasan susah nak menang. Siapa-siapa yang dihantar ke kawasan macam itu, tahulah. Bila kawasan-kawasan orang lain tu mungkinlah dia boleh nak cover 3,000-4,000 aja margin yang sebelum itu. Tapi kalau awak jadi macam saya, dihantar ke kawasan Shah Alam dulu, margin yang saya kena cover 30,000, awak tak tahu je lah. Itu adalah satu ni. Macam di Mahkota pun sama. Di Mahkota untuk Perikatan Nasional bukan mudah. Saya tak kata apa orang kata benda ni mustahil, tapi bukan mudah. Sebab sebelum ini Barisan Nasional dapat 16,000 undi. Saya pun sama-sama dengan Barisan Nasional kempen di situ. Dan PH dapat 11,000 undi. So undi Barisan 16,000 campur PH 11,000. Tolak undi daripada PN yang dapat masa PN yang lepas 7,000. So kalau ikut pengiraan itu saja, Perikatan Nasional punya disadvantage untuk dia kejar di Mahkota 20,000. So Barisan Nasional ada kelebihan 20,000 majoriti dekat situ. Dan mereka sepatutnya dengan jentera kerajaan negeri pun mereka punya, dan jentera kerajaan persekutuan pun mereka punya. Maka saya sifirnya sepatutnya Barisan Nasional menang 20,000 dekat situ. Patutnya BN menang 20,000 dekat situ. Kalau BN menang kurang daripada 20,000 majoriti di Mahkota, maksudnya dia gagal. Sebab tak ada sebab untuk awak kalah atau kurang majoriti dekat situ. Sebab kerajaan pun negeri awak punya, kerajaan persekutuan punya, jentera pun ini, dan baseline pun ada dekat situ. Dan mereka tanya saya macam mana dengan pengundi Cina. Pengundi Cina adakah keluar atau tidak? Sebab apa orang kata, ada yang kata je pengundi Cina tak keluar. Sebab ada mereka tak puas hati dengan apa ketua muda Dr. Akmal, Tarik Sekok, tak puas hati. Ada bergaduh kat situ. So mereka nak tunjuk protes or something like that. Tapi kalau tanya pendapat saya, saya rasa pengundi Cina keluar. DAP akan bantu mengeluarkan pengundi Cina. Kenapa? Sebab kalau tanpa pengundi Cina pun, UMNO sepatutnya memang boleh menang besar kat situ. 16,000, kata 11,000 tu pengundi Cina tak keluar, dia yang undi PH tu. UMNO ada 16,000, tolak dengan 7,000, UMNO boleh menang 11,000 dekat situ. So alang-alang UMNO menang, kan? Awak bayangkan macam ni, UMNO menang 11,000 majoriti, DAP tak tolong. So DAP pun tak boleh claim kredit, betul tak? So UMNO boleh mendabik dada di Mahkota, dia kata dia menang tanpa bantuan daripada DAP. So di manakah posisi DAP dekat situ? DAP tak boleh nak celebrate, kan? Dan DAP pun akan disadvantage kalau perkara ini berlaku. Sebab bila benda ini berlaku, maka apa yang jadi? Bila benda ini berlaku, apa orang kata, UMNO Johor akan buat keputusan, kita boleh menang tanpa DAP dekat situ, so tak payahlah buat kajian perpaduan di negeri Johor. So ini akan disadvantage pada DAP. Tapi alang-alang kebarangkalian besarnya UMNO boleh menang kat situ. Kalau awak jadi DAP, dah alang-alang awak tahu UMNO kebarangkalian besar menang, awak tolong ke tak tolong? Awak tolong lah. So that bila menang, awak sama-sama boleh claim kredit. Korang menang ni sebab kita yang bantu.
Esok lepas itu bila dia orang ni minta, DAP nak minta buat kerajaan perpaduan di negeri Johor, nak minta jawatan EXCO atau pergi PRN kemudian hari ini bersama-sama dengan kerajaan perpaduan, bolehlah dia claim betul. Kata UMNO menang 20,000 majoriti, DAP pun bantu. So esok Zahid Hamidi akan mendabik dada lagi Presiden UMNO, dan dia kata, oh tengok, formula kerajaan perpaduan di negeri Johor ini adalah berhasil, betul tak? Anthony Lok dengan siapa ni, Teresa Kok ke siapa-siapa yang berucap dekat situ pun boleh mendabik dada, oh kita pun bantu, nampak formula ini berkesan. So UMNO dengan di bawah Zahid Hamidi, UMDAP ini akan terus bekerjasama lah dengan DAP dengan Johor, dan akan memaksa pada saya bila mereka menang besar ini, akan memaksa pembentukan kerajaan perpaduan di negeri Johor, dan akan juga memaksa dan drive apa orang kata pergi pilihan raya UMNO Johor ini, Barisan Nasional Johor bersama-sama dengan DAP. So sebab itu kalau tanya saya, saya kata DAP keluar sebab dia tahu awak orang menang, dia pun nak claim kredit sama. So apa implikasinya? Sebab itu saya nak cakap pada saya apa orang-orang Melayu di Mahkota ini semua terserah kepada tangan awak orang lah. Kalau awak tak nak UMNO di negeri Johor ni pergi dengan DAP dalam PRN atau membentuk kerajaan paduan dengan DAP, itu awak tahulah awak sama ada nak keluar mengundi atau tidak ke macam mana. Itu semua di tangan awak. Sebab DAP dia akan bantu calon Barisan Nasional. So sekarang ia bergantung kepada pengundi-pengundi Melayu. Pengundi-pengundi Melayu ni akan menentukan sama ada mereka menang besar atau menang sikit. Menang memang dia menang. Saya rasa lah, kalau saya salah, wallahualam, ini kuasa Tuhan. Mungkin Perikatan Nasional boleh menang, saya rasa tak mustahil, tapi kebarangkaliannya adalah Barisan Nasional akan menang. Cuma awak kena buat keputusan nak bagi menang besar ke menang sikit. Ini bergantung pada pengundi Melayu. Kalau awak keluar mengundi ramai-ramai, seronok mengundi untuk Barisan Nasional kali ini, maka implikasinya, maka kerajaan perpaduan di negeri Johor ni akan terbentuk bersama-sama dengan DAP. Entah-entah Menteri Besar Johor pun terpaksa bagi kursi EXCO kepada DAP, PKR atau Amanah di negeri Johor ni, saya tak pasti. Tapi ke arah itulah. Dan PRN nanti mereka tahu mereka boleh menang besar 20,000 majoriti. Kerajaan perpaduan akan terbentuk di situ dan PRN akan pergi. Itulah. So ini bergantung pada orang Johor lah. So kalau awak nak bagi dia menang, awak bagi dia menang. Tapi pada saya, tak payahlah bagi dia menang banyak sangat. Awak dia bagi dia menang banyak sangat, nanti sama-sama awak mendabik dada. So akhirnya nanti awak menang sorak, kampung tergadai. So fikirlah sendiri dekat situ. Saya tak mau cakap banyak-banyak, tapi itulah saya punya pandangan saya di PRK Mahkota. Kepada Perikatan Nasional pula, teruskan perjuangan lah. Kita apa orang kata bukan tempat yang kita rasa kita boleh menang aja, kita berjuang sebab Perikatan Nasional ni banyak orang Melayu sokong sekarang ni. So mungkin Perikatan Nasional telah menjadi rumah baru untuk orang-orang Melayu. Bukan mungkin lah kalau ikut PRK-PRK dan PRN sebelum ni. UMNO sekarang, UMDAP tengah berusaha keras untuk dapat undi Melayu. So PRK Mahkota ni kita lihatlah. Kalau orang Melayu tak undi Barisan Nasional pun, Barisan Nasional tetap akan menang di PRK Mahkota ni sebab DAP akan bantu. DAP ada 11,000 undi kat situ. PN cuma ada 7,000. So kalau orang Melayu semua tak keluar mengundi, orang yang Melayu UMNO tak, yang original tak keluar mengundi, 11,000 orang PH tu akan keluar mengundi, PN masih kalah dengan 4,000 majoriti. So pada orang-orang Melayu di Mahkota, keputusan di tangan awak. So saya nak cakap begitulah. Saya banyak dapat jemputan untuk pergi pilihan raya ke Mahkota, tapi unfortunately saya pada ketika ini, ni bulan 9, saya ada banyak urusan saya ada juga perbincangan dengan lawyer dan sebagainya di Kuala Lumpur. Saya dah bagi tahu kepada Perikatan Nasional Negeri Johor dan Perikatan Nasional Pusat
So saya ada urusan dengan banyak nak jumpa peguam-peguam ni. So saya kena uruskan yang itu dululah. Tapi saya akan bantu di di media sosial, walaupun secara fizikal saya tak ada kat sana lah. Sebab apa saya bantu Perikatan Nasional, sebabnya adalah saya dah cakap, walaupun saya tak masuk mana-mana parti, saya bebas, tapi saya nak UMNO itu kembali ke perjuangan asal. Untuk UMNO ini kembali ke perjuangan asal, kita kena keluarkan orang-orang AMDAP ni daripada UMNO. Tapi orang-orang AMDAP ni takkan sedar selagi kalau dia menang-menang-menang besar, dia akan terus sajalah dengan DAP. So macam mana nak sedarkan dia, kita kena kalahkan dia dulu. Kadang-kadang untuk kita baik daripada penyakit, kita makan, kena makan ubat yang pahit. Tak apalah, kita kata kita berjuang ini untuk kita mengembalikan balik perpaduan orang-orang Melayu dan Muafakat Nasional. So sekarang dalam Perikatan Nasional ada dua parti Melayu, iaitu PAS dan Bersatu. Kalau satu lagi parti Melayu itu UMNO join, ini akan jadi kuatlah perpaduan orang-orang Melayu. Itu yang kita nak buat, tuan-tuan. So dalam Facebook ini sekejap je saya buat, sebab next week saya akan balik try live dalam TikTok. Yang tulis-tulis saya buat di Facebook, tapi yang live saya akan, video saya akan buat di TikTok hari ni, sebab tadi saya try equipment baru ni, tak sampai beberapa minit tiba-tiba account TikTok live saya kena suspend pula. Saya tak boleh, kena gantung pula, so saya tak boleh buat live di TikTok selama beberapa hari. Tapi minggu depan saya akan buat balik lah, tuan-tuan. So kalau nak tengok video saya, pergi ke TikTok. Tapi kalau tuan suka-suka membaca, pergi ke Facebook. Dan live di TikTok tu lebih meriah lah, saya ingat. Itu. Ada lagi soalan? Tak ada. Okey, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi lah. Terima kasih. Salam.